lagi bersama saya Emon Jawa tentunya ya, dengan konon-konon yang tidak berfaedah, game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi. Dan untuk kali ini event petualangan penuh lumpur sudah masuk hari yang keempat cuy ya, mantap sekali. Dan di sini temanya adalah transportasi darurat, oke. Dan untuk hadiahnya ini masih sama seperti kemarinnya, 80 primogem cuy, mantap sekali. Transportasi darurat ya. Oke, nanti di sini ada questnya cuy ya. Kalian langsung aja menuju questnya. Questnya itu berada di casem bawah ya, sama seperti kemarin. Oke, mantap sekali. Kalian ikutin aja questnya cuy. Oke, kalau kalian udah nyelesain questnya cuy ya, nanti di sini kita bakalan disuruh ngobrol lagi sama namanya tuh. Oke, mantap sekali cuy ya. Di sini peraturannya nanti bakal berbeda lagi. Nah, di sini kita disuruh mantarkan balon ini cuy ya. Nah, mantarkan balon ini nanti bakalan ada lumpur hitam yang menghalangi cuy. Jadi kalau ada lumpur hitam nanti balonnya bakalan berhenti, dan juga ada musuhnya ya tentu saja. Oke, nanti kalau ada lumpur hitamnya kalian hilangin pakai Lumen Spar Adjuvan ya, jangan lupa cuy, pakai Lumen Spar Adjuvan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, ini dia musuhnya cuy, kita hajar aja ya, ini para kerucuk-kerucuk kampret. Oke, ini kayak misi harian suruh nganter gitu cuy ya. Nah, ini dia cuy, kalau ada lumpur kayak gini kalian hilangin pakai ajifannya ya, jangan lupa, nanti kalau nggak dihilangin bakalan berhenti ini balonnya cuy. Oke, di depan masih ada. Nah, mantap. Nah, kalau habis ya kalian bisa isi ulang di sini cuy. Nah, ini mantap sekali ya, ini buat ngisi ulang Lumen Spar ajifannya. Oke, lanjut cuy ya. Ini mudah banget sih cuy, ya apa misinya ini mudah ya, cuma suruh nganter doang cuy sama ngelawan musuh ya. Oke, kita hajar dulu ya. Buat kalian yang belum nonton part 1, 2, dan 3 itu di deskripsi nanti gua taruh linknya cuy ya, buat kalian yang belum nyelesain yang hari-hari sebelumnya gitu. Oke, mantap sekali. Dan masih terus ya, ini berapa kali kagak tahu. Oke, ada lumpurnya, kita hilangin cuy, jangan lupa. Oke, mantap. Ini damage-nya nggak ngotak ya. Ini party kayak gini kalau buat spiral abis cuy ya, ini mantep banget cuy ini cuy ya. Oke, kita hilangin ya. Mantap sekali, banyak juga ternyata. Oke, kita lewatin aja ya, nggak apa-apa. Berkurang dikit gak apa-apa cuy. Oke, mantap. Udah habis ya, kita isi ulang dulu. Oke, namanya sudah selesai cuy, itu finishnya udah kelihatan cuy ya. Oke, masih lawan satu kali lagi. Jangan lupa lumpurnya dihilangin cuy ya, kalau gak dihilangin nanti kalian bakal kerepotan lawan musuhnya cuy. Oke, mantap, langsung habis ya. Oke, namanya ini sudah finish. Mantap sekali. Sampai di sini nanti Husaini bakal muncul ya. Dan untuk event hari keempatnya sudah selesai cuy, mantap sekali. Oke, dan setelah kalian ngobrol ya, kalian langsung aja pergi ke bagian event. Dan sudah selesai cuy ya, kita ambil hadiahnya, jangan lupa. Masih satu hari lagi besok cuy ya, ini untuk part kelima. Gak tahu nanti mungkin ada lawan musuh yang rada mengerikan gitu ya. Cuma mantap sekali, mission aja video kali ini cuy ya. Jangan lupa tekan tombol merahnya, tekan like juga jika kalian suka video ini. Dan silahkan tinggalkan komen jika kalian ada pertanyaan seputar Genshin Impact. Oke, mantap sekali. Dan yang terakhir, masih udah nonton ya, bye.